High conference untuk mengajak kalkulasi ini, perhatikan untuk yang a, kalau kita punya balok ya kita gambarkan dulu balok seperti ini, kita akan mencari ada berapa kelompok rusuk yang sejajar. Nah, perhatikan bahwa kelompok yang pertama adalah yang ini, ya yang tegak ke atas. Selanjutnya kelompok yang kedua adalah yang horizontal seperti ini. Oke, okay. kelompok yang ketiga adalah horizontal yang ke dalam arahnya seperti ini. Jadi ada tiga kelompok rusuk yang sejajar. Jadi untuk yang A jawabannya adalah himpunan yang isinya hanya tiga doang. Oke, okay. lalu yang B perhatikan bahwa dalam satu menit ini sama dengan 60 detik. Jadi kalau kita punya tiga menit, berarti kita hitung. 3 dikalikan 60 detik. Kita peroleh 180 detik. Jadi X-nya adalah 180. Jadi untuk yang B jawabannya adalah 180. Sedangkan untuk yang C, perhatikan bahwa X adalah bilangan prima yang kurang dari 20. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Tapi X-nya ini mulainya dari 0 ya. 0 1 2 3 dan selanjutnya. Nah, berarti himpunannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan terakhir 19 ya, karena harus kurang dari 20. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.